Adi Bing Slamet hanya bisa menyesali apa yang telah terjadi pada diri dan keluarganya selama bertahun-tahun. Ya, artis senior ini baru menyadari dirinya telah tertipu. Ia ditipu oleh seorang paranormal yang kerap disapa Eyang S. Perkenalan dengan Adi dengan Eyang S terjadi tahun 1995 lewat seorang teman Adi. Sejak itulah Adi mulai dekat dengan Eyang S dan kerap meminta nasihatnya untuk memperlancar urusan karir. Sang paranormal mengaku sebagai orang sakti yang mampu meramal peristiwa yang akan terjadi. Beberapa peristiwa besar ia ramalkan, seperti tsunami Aceh dan tragedi gedung WTC di Amerika Serikat. Adi pun makin percaya dengan segala ucapan sang paranormal. Jadi gini, dia memang nggak secara langsung ya nyantet atau apa. Dia punya kemampuan untuk menggendam seseorang. Jadi dia yang kesana tuh diminum, disuruh minum kopi pahit, kopi manis, air garam. Nah ini kekuatannya dia. Dan ternyata yang lebih parahnya lagi, setelah saya tahu teman-teman ada yang mati di sana. Sejak itu Adi mulai menerapkan beberapa syariat dari Eyang S seperti ritual minum kopi. Tak hanya itu, Adi pun mulai meninggalkan agama. Ia pun tak lagi menjalankan ibadah. Anehnya, Adi juga dilarang untuk dekat dengan orang beragama, tak boleh bersedekah, bahkan Adi dilarang untuk pergi umroh. Paranormal berusia 67 tahun yang kabarnya memiliki 9 istri itu pun kerap memberikan perintah yang kurang masuk akal. Perlahan namun pasti, uang Adi pun berpindah tangan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan Adi sempat akan memberikan mobil mewah pada paranormal berilmu hitam itu. Eyang S pun sempat sesumbar ia akan menguasai dunia. Dia bakal jadi penguasa dunia nantinya. Sampai dia bilang yang lebih parahnya lagi tuh Nabi Adam ngelihat pendamping dia nih gaibnya tuh akan merangkak jalan. Terus dia bakal bayarin utang negara. Terus nanti pejabatnya dia yang pilihin. Seluruh paranormal akan datang ke rumahnya dia. Karena dia nih presidennya gaib. Selain Adi, masih banyak korban yang juga merasa ditipu Eyang S. Salah satunya adalah Haryanto yang mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Warga bumi anggrek Bekasi ini melihat banyak kejanggalan yang ia alami semenjak mengikuti ajaran Eyang S. Banyak juga kejanggalan juga. Kita mau dibilang ntar mau kaya, mesti kirim uang. Sebanyak-banyaknya kirim, nanti rezekinya tambah. Yang ngirim-ngirim yang kayanya enggak, bangkrut, iya. Iya, itu kan menyesatin orang. Saat ini masih banyak pengikut yang dekat dengan Eyang S, termasuk rekan-rekan sesama artis. Adi pun menyayangkan sikap teman-teman seprofesinya yang tak mau buka mulut atas masalah ini. Adi menduga mereka merasa takut dengan ilmu hitam yang dimiliki Eyang S. Fredy Ansah, Ardika Satrian, Jakarta.